أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran, acara dapat berjalan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan salawat Badar oleh Ustadz Imam An-Nasa'i, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah حبيب الله صلاة الله
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Ustadz Syarif Hidayatullah SE disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa haqqama wa bil ka'bati kiblata wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriringkan nada salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Mujibur Rahman MA selaku Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Penghormatan saya kepada Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Khairuddin MAG
Penghormatan saya juga kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Dr. Saifullah Idris MAG. Juga penghormatan saya kepada seluruh dekanan dari seluruh lingkungan UIN Araniri yang telah berhadir. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Syahminan SAG MAG selaku Mudir Ma'had Al-Jami'ah UIN Araniri Banda Aceh. Penghormatan saya kepada Dr. Nur Khalis Sofyan MA selaku Kepala UPT LDC dan Kebahasa. Juga penghormatan saya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Mohon berikan aplaus kepada seluruh panitia yang telah bekerja susah payah untuk menyukseskan kegiatan ini. Dan yang saya banggakan seluruh mahasantri dan mahasantriwati yang telah berhadir dan telah mengikuti program yang diadakan oleh Ma'had Al-Jamiah UIN Araniri Banda Aceh. Perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan haflah ikhtitam ini ialah kegiatan yang mewisudakan mahasantri dan mahasantriwati yang telah mengikuti program yang diselenggarakan oleh Ma'had. Mohon izin pimpinan menyampaikan ada dua gelombang dalam satu angkatan yang kita wisudakan pada malam ini. Yang pertama ada angkatan 11 gelombang 1 yang berjumlah lebih kurang 500 mahasantri dan mahasantriwati. Dan juga angkatan 11 gelombang 3 yang berjumlah lebih kurang 700 mahasantri dan mahasantriwati. Dengan total keseluruhan mahasantri dan mahasantriwati 1200 mahasantri dan mahasantriwati yang akan diwisudakan malam ini. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir, telah meluangkan waktu untuk hadir ke acara yang kami selenggarakan. Mungkin dalam penyambutan, mungkin dalam ucapan, ada hal yang tidak disenangi, ada hal yang menggores hati. Saya selaku ketua panitia memohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Karena kami manusia adalah tempatnya salah, kebenaran hanya miliklah Allah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Kepala Ma'had Al-Jami'ah dan Asrama UIN Araniri kepada Bapak Dr. Syahminan MAG disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa astainu wa usallim wa usallimu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini Pak Rektor berada di luar daerah ya. Tadi Pak Rektor me-WA saya, sampaikan salam saya kepada seluruh mahasiswa, mahasantri, putra dan putri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam Pak Rektor. Tadi pertama saya, yang kedua itu salam Pak Rektor dari Jakarta ya. Karena beliau berada di luar, bertugas di luar. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Wakil Rektor yang telah berhadir, Wakil Rektor 2 ada di hadapan kita bersama. Kemudian Wakil Rektor 3 juga hadir bersama kita. Bapak Wakil Rektor 1 beliau sedang cuti ya. Beliau sedang cuti. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas FISIP, beliau hadir tuh. Coba bersuara anak-anak FISIP. Bapak, fisiologi lupa saya. Bapak Dekan
psikologi. Ya. Oke, maaf. Tadi saya lupa beliau dulu di tuh lupa itu Bapak dekan di psikologi. Bapak Dr. Muslim MAG. Selamat datang Bapak. Kemudian Bapak dekan Fakultas Adab ya. Ini Pak, hadir. Kemudian yang kita muliakan Bapak Dekan Fakultas Saintek. Ya. Kemudian yang kita banggakan ya, Bapak Dekan Fakultas Syariah di ujung. Kemudian yang terakhir yang paling banyak mahasiswanya Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah mana? Mana Tarbiyah tadi ya? Ada tadi di situ. Mungkin sudah keluar sebentar ya. Bapak WD3 ada tadi. Tidak tahu lagi. Ya, terima kasih kepada para Pak Dekan yang telah berhadir, Pak Wakil Rektor yang telah berhadir untuk memeriahkan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian terima kasih sebesarnya kepada panitia yang telah bekerja mempersiapkan acara haflah ini selama lebih kurang satu bulan untuk inovasi beberapa karya seni yang ditampilkan tadi itu adalah hasil karya yang dilaksanakan oleh mahasantri, putra dan putri. Bapak Rektor yang kami muliakan, dalam hal ini kami bisa menyampaikan bahwa tadi sudah dilaporkan oleh panitia, namun tadi belum dilaporkan berapa jumlah yang putra dan jumlah putri. Jadi kelihatan ini yang banyaknya putri. Ya, putri kami laporkan kepada Bapak Rektor, Bapak Rektor 2, bahwa yang putri kita keluarkan pada gelombang ini sebanyak 693 orang. Kemudian yang putra kita keluarkan 495. Ya, lebih banyak putra ya. Jadi total yang kita keluarkan 1188 mahasantri. Jadi ini perlu kita laporkan kepada Bapak Warek 2 karena beliaulah yang selalu apa itu was kalau bahasa Arab namanya. Artinya beliau itu yang mempersiapkan tempat, kadang-kadang tidak cukup tempat, kita perlu tempat dua kali lipat. Jadi beliau tadi bertanya dan sudah kita sampaikan bahwa kali ini kita maksimal. Dan ada beberapa kamar yang tidak bisa kita maksimalkan, lebih kurang bisa kita masukkan orang 300 lagi, tapi kamar itu sudah jadi gudang, sudah ada yang rusak dan sebagainya. Ini yang perlu kami laporkan kepada Bapak Rektor. Kemudian anak-anak kami yang kami muliakan, kalian setelah sebenarnya acara ini dilaksanakan tanggal 15, namun karena ada sesuatu hal yang terkait dengan tempat kita ini, karena kita tidak bisa melaksanakan di apa namanya di musala, terpaksa kita undurkan pada tanggal 21. Tapi dalam hal ini perlu kami laporkan kepada Pak Rektor, mungkin harus ada sebuah kebijakan. Kebijakan yang bagaimana? Maksudnya begini. Ini anak-anak yang kita panggil sekarang ini adalah orang-orang mereka itu visa koratil maut. Artinya mereka ada yang mau di DO dan sebagainya. Jadi ada yang mau daftar sidang, tapi mereka itu masih program ini, masih program baru ujian dan segala administrasinya belum selesai. Jadi bagaimana kalau menurut saya ini perlu kesepakatan kita antara WD1 atau bagian dari fakultas. Kalau menurut saya mereka itu sudah bisa sidang.
kalau secara administrasi tidak bisa, maksudnya keluar satu persatu. Orang ini sudah selesai, ada yang mau sidang, sertifikatnya itu belum bisa diconteng, maksudnya belum terconteng di sana. Ini bagaimana caranya, terserahlah kepada Pak Dekan. Kalau sama kami itu sudah bisa diselesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Rektor dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Khairuddin Al-Magister untuk menyampaikan arahan kepada Bapak. Kami semua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dan arahan serta penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Rektor UIN Araniri atau yang mewakili kepada Wakil Rektor 2 Bapak Profesor Dr. Khairuddin MAG disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamd dan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur pada Allah, salam pada Rasulullah. Ini suaranya bisa enggak diam eh? Ini kayak anak TK saja ya. Kalau duduk ngomong. Oke, baik. Coba biasakan ketika ada orang lain yang secara resmi ngomong, kita bisa mendengar. Ini anak-anak kami semua sudah mau sarjana sebahagiannya. Tolong bisa menghargai orang lain. Baik, yang kita hormati ada Pak Warek 3 bersama kita malam ini. Kemudian Bapak Dekan, ada Bapak Dekan Psikologi, bukan fisik tadi Pak. Psikologi, kemudian ada dekan syariah, dekan saintek, wadek satu adab, kemudian kepala ma'had senior dan junior, dua-dua hadir, kemudian para panitia dan anak-anak kami semua, para mahasiswa. Hari ini, malam yang berbahagia ini, itu mungkin malam yang semua anak-anak kami nantikan. Ya kan? Kalau pertama kali masuk, ini ditanya kapan selesai. Ada yang tidak mau masuk, tapi harus masuk sekarang. Ya kan? Jadi terasa menjadi beban ketika sesuatu itu dianggap itu beban. Tapi ketika sesuatu itu dianggap bukan beban, tapi tanggung jawab, kewajiban, dan seterusnya, maka itu menjadi ringan dan mudah. Jadi anak-anak kami semuanya, Pak Rektor kebetulan sedang berada di Bandung dalam acara Asia Afrika di Bandung. Jadi kebetulan saya sebagai PLH Rektor untuk beberapa hari ini diminta oleh Pak Rektor untuk memberikan beberapa arahan sambutan. Singkatnya begini yang ingin saya sampaikan. Program ini program wajib. Ma'had ini program wajib, bukan program sunat. Karena itu wajib semua mahasiswa UIN Araniri masuk ke ma'had. Program ini dalam rangka untuk membantu semua mahasiswa UIN yang pertama bisa membaca Quran secara benar. Dulu, sebelum ada program ini, itu yang boleh masuk UIN itu setelah wawancara tes diantaranya baca Quran. Sehebat apapun dia, setinggi apapun nilainya, kalau tidak bisa baca Quran tidak akan lulus. Saya ingat dulu tahun 92, saya masuk ke UIN Araniri tahun 92, saya alumni UIN Araniri.
Itu rektornya ketika itu almarhum Prof. Safwan Idris. Di tahun saya masuk, ada satu dari calon mahasiswa, anaknya pinter, nilainya tinggi sekali. Tetapi kata Pak Rektor, dia tidak bisa kita kasih lulus. Kenapa? Tidak bisa baca Quran. Itu menjadi syarat utama, syarat wajib untuk bisa masuk ke Unara Negeri. Karena akan terkesan aneh, bin ajaib, mahasiswa UIN tidak bisa baca Quran. Kita belajar agama, tapi sumber agama kita tidak tahu. Membaca saja tidak mengerti. Membaca saja kita belum bisa. Ya kan? Kemudian ini dibuat contoh oleh UIN Malang. Mereka menerima semua mahasiswa yang memenuhi syarat lulus, tetapi kemudian mereka dimasukkan ke dalam asrama selama 1 tahun. Itu program di Mahat. Logika berpikirnya, kenapa mahasiswa tidak bisa baca Quran tetap diterima oleh UIN? Pertanyaan ini jawabannya begini. Kalau orang-orang yang tidak bisa baca Quran tidak boleh masuk ke UIN, siapa yang akan mengajar mereka bisa baca Quran? Siapa jamin anak-anak Islam ini bisa baca Quran? Enggak ada yang bisa jamin. Karena tidak ada program untuk membuat mereka bisa baca Quran. Makanya UIN Malang kemudian membuat program, yang penting dia sudah bisa lulus tes, silakan masuk, jangan dites Quran. Tetapi mereka akan kita masuk ke sebuah program namanya Ma'had Al-Jami'ah. Kita masuk selama 1 tahun, di sana kita ada program tahsinul Quran. Ya kan? Ada program hafal Quran dan ada program di situ pembinaan akhlak. Dengan harapan nanti mereka yang tidak bisa baca Quran dengan program ini maka akan membuat mereka menjadi bisa baca Quran. Selama 1 tahun program ini digendeng, dijamin bisa baca Quran, bisa hafal Quran minimal juz ke-30. Ya kan? Kemudian kesempatan untuk pembinaan bagaimana menjadi mahasiswa yang berkarakter Islam. Program ini secara nasional mereka berhasil. Lalu kemudian menjadi program nasional oleh Kementerian Agama dianggap bagus. Sehingga diwajibkan kepada lembaga PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, untuk membuat program yang sama. Persoalannya ketika di kita kapasitas asrama yang tersedia tidak mencukupi dengan jumlah mahasiswa masuk. Di kita jumlah mahasiswa masuk itu sekitar 4.000. Sedangkan kapasitas asrama hanya 1.200. Bagaimana menampung mahasiswa dengan jumlah yang lebih besar daripada ketersediaan tempat? Maka kemudian program ini di kita shootkan dari 1 tahun menjadi hanya 1 semester. Ya kan? 1 semester. Ini pun kemudian itu tidak selesai semuanya. Kenapa tidak selesai semuanya? Karena per semester itu hanya bisa mampu ditampung sekitar 1.200. Berarti kalau 2 semester kan hanya 2.200-2.500 paling banyak. Sedangkan yang kita terima sekitar 4.000-an. Ini problem. Ya kan? Jadi problem. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Inilah beberapa solusi. Kemudian ada kebijakan di kita yang sudah mampu tes baca Quran itu tidak wajib masuk asrama untuk program per semester, tapi hanya 1 atau 2 bulan saja. Ya kan? Tapi yang belum bisa baca Quran itu wajib masuk selama 1 semester itu. Penyebaran informasi.
dibandingkan di Malang. Di Malang karena ini menjadi program utama, itu mereka wajib membayar 7 jutaan untuk bisa masuk program asrama. Satu tahun di Gembleng, 7 jutaan mereka. Programnya serius. Ya kan, programnya sangat serius. Kita ingin juga mengadopsi program sama, tapi kapasitas kita belum muat. Malah asrama apa sih SCTV itu ya, yang sudah keropos, yang sudah hampir tidak layak. Terasa kumuh luar biasa. Kita sudah mencoba komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk terakhir dengan pihak BPKH. Kalau bisa kita bisa dibantu itu. Ya kan? Kemudian kita juga sedang melobi beberapa pihak lain, mencari proposal kemana-mana. Saya tadi baru dapat WA dari tim pinjaman luar negeri dari Bank Asia. Ada tim, kebetulan saya baru dapat tadi WA dari barusan, dapat WA lagi duduk di situ, saya buka beberapa WA. Itu kita diminta untuk menyusun sebuah program. Program untuk pengembangan kampus ini. Usulan awal diminta kita menyusun program proposal untuk tahun depan untuk pembangunan kampus UIN dengan anggaran tak terbatas. Ya kan? Berapa anggaran tak terbatas. Cuma ini bank, ini Bank Asia, ini bank yang berada di China, itu aja masalahnya. Ya kan, beberapa ada 12 rektor diminta untuk menyusun program. Dibagi dalam dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Araniri masuk kelompok A. Ada 6 kelompok, ada satu lagi satu kelompok ada 6. Itu diminta menyusun program. Itu dalam satu tahun ini harus selesai pengajuan proposalnya. Kita berharap ini nanti ke depan kalau program ini sukses, itu nanti tidak ada lagi problem yang seperti ini. Kita berharap semua bisa diatasi. Saya ingin program ini lebih maksimal. Kita bukan setengah tahun seperti ini. Kita ingin itu satu tahun full dengan program maksimal dalam rangka pembinaan. Tetapi saya memang sebahagian mahasiswa UI merasa program ini beban. Program ini menakutkan, sehingga ada yang sudah mau wisuda, boleh ikut program. Ada yang sudah mau sidang, enggak ikut program. Jadi ikut program terdesak karena ditolak untuk sidang. Bagi saya aneh itu, bagi saya aneh. Kenapa mahasiswa UIN menjadi orang baik takut? Menjadi bisa baca Quran takut? Belajar akhlak takut? Ini aneh ini. Saya enggak faham itu bagaimana ini karakter sekarang. Sekarang ada persoalan miris. Saya beberapa hari yang lalu, salah satu kepala madrasah aliyah di kota Banda Aceh memberitahukan ke saya tentang bagaimana rusaknya anak-anak bangsa yang masih duduk di aliyah. Itu bukan anak yang SMA, yang aliyah. Di sebuah sekolah aliyah di Banda Aceh, dilakukan razia HP oleh gurunya. Semua dirazia. Ditemukan ada sekian puluh HP yang isinya tak pantas ditonton. Dan di dalamnya ada sebahagian dia yang peran utamanya. Dan ada ditemukan dia hafal Quran 20 juz. Luar biasa. Itu mengerikan. Terjadi di sekolah agama. Bayangkan itu. Bagaimana rusak akhlak generasi kita yang Islam ini sekarang. Saya tidak bisa bayangkan orang hafal Quran 20 juz itu kerjanya. Bagaimana rusaknya itu? Dan saya tidak jamin anak UIN lepas daripada itu semua.
Di kelas ketika saya tanya ada bangun subuh, jawabannya sebahagian tidak. Ketika katanya ada kamu saat subuh tadi, belum Pak. Itu kondisi hari ini. Program ini untuk menjelaskan hal seperti itu. Bagaimana rusaknya generasi Islam yang hari ini statusnya sebagai siswa, statusnya sebagai mahasiswa, tempat belajarnya di tempat belajar lembaga agama, tetapi sudah rusak. Bayangkan kalau yang bukan lembaga agama. Jadi ini menjadi kewajiban. Bagi kami ini menjadi kewajiban. Orang berhasil itu bukan karena otaknya saja yang cerdas. Kebanyakan orang berhasil itu kalau orangnya menjadi orang baik. Akhlaknya baik, karakternya baik. Orang yang tidak punya karakter, tidak punya akhlak yang baik, kalaupun dia pada awalnya berhasil, tapi pada akhirnya dia bermasalah. Indonesia hari ini tidak semaju negara lain. Salah satu persoalan seriusnya pemimpin bangsa itu bermasalah. Pejabat-pejabat negeri ini banyak bermasalah orang. Semua berakhir itu di hotel terhormat. Kenapa? Karena yang ada di otaknya itu adalah bagaimana kemudian dia bisa menjadi orang berhasil dan dia bisa menjadi kaya. Bukan ada di otaknya bagaimana dengan amanah yang dia dapat kemudian bisa memperbaiki negara ini. Ada kisah satu, ya kan? Ini seseorang yang lepasan dari Amerika, orangnya hebat sekali, kemampuannya luar biasa. Dia bekerja lulusan Amerika, dia tidak pulang ke Indonesia, dia bekerja di Amerika di sana di perusahaan minyak di Amerika. Bayangkan sistem kerja di Amerika itu dengan disiplinnya luar biasa. Seolah-olah tidak ada waktu kecuali untuk bekerja. Itu logika yang dibangun. Dan kalau ingin berhasil bekerja seperti itu. Suatu hari, ini orang Indonesia, suatu hari dia ditugaskan untuk bekerja di perusahaan minyak cabangnya di Arab Saudi. Dia harus bekerja di Arab Saudi. Langsung si orang Indonesia yang hebat ini berpikir, ini negara Arab, ini orangnya pasti malas-malas, tidak seperti orang Amerika. Langsung terkesan kalau Islam malas, enggak betul. Kira-kira seperti itu. Jadi dia merasa tidak enak, merasa tidak senanglah. Kenapa dia dipindahkan kerjanya harus ke Arab sana? Padahal lagi enak-enaknya kerja di Amerika. Tetapi karena perintah perusahaan kalau tidak ya pasti diresign, ya pergilah dia ke Arab Saudi. Begitu sampai ke Arab Saudi, ya kan? Hari-hari pertama dia masuk kerja, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah orang di sana masuk kerjanya terlambat. Kalau kita jam 8 masuk. Di Amerika seperti itu. Ya kan? Di Indonesia mungkin jamnya agak karet, pindah sedikit jam 9 kan. Tapi di Arab Saudi lebih parah rupanya. Masuk kerja bukan jam 8, jam 10 dia masuk kerja. Si orang Indonesia ini karena budayanya Amerika dia bawa, jam 8 10 dia masuk kerja kantor. Sampai sana enggak ada. Hampir enggak ada pegawai orang-orang Arab itu. Kira-kira jam 10 baru sampai orang itu. Ya kan? Jam 10. Jam 1 sudah istirahat, salat duhur. Jam 2 baru masuk lagi. Nah, ini apa menggambarkan? Menggambarkan bahwa persepsi dia terhadap orang Arab benar. Ini enggak betul nih. Enggak disiplin orang itu. Ya kan?
Berlalulah beberapa waktu di situ, beberapa bulan. Ada salah satu pegawainya yang kemudian hari itu, bawahan dia, tidak masuk kantor. Tidak masuk kantor, tidak ada kabar. Besoknya dia menghadap, dipanggil menghadap. Ditanya oleh dia, kenapa kamu gak masuk kantor kemarin? Jawabannya simple. Mama saya memerintahkan saya, jangan pergi karena saya kurang sehat kemarin. Saya mau pergi kantor. Bangun, mau pergi kantor karena badan kurang sehat, diperintah mamanya, kamu jangan pergi. Karena perintah mama, wajib saya patuhi. Saya rela dikeluarkan dari kantor hari ini kalau saya kemarin enggak salah memotivasi perintah mama. Begitu dia. Pening orang Indonesia ini menghadapi orang Arab seperti ini. Ya kan? Tetapi setelah berbulan-bulan dia perhatikan kenapa orang Arab ini rata-rata kaya semuanya. Kerjanya seperti itu. Santai saja kerjanya. Salatnya dijaga waktunya, rata-rata hafal Quran mereka, orang tuanya dihormati, dan orangnya kaya-kaya. Padahal negeri Arab itu sumber kehidupannya hanya minyak sama kurma, mana ada lain. Ada pisang sana, ada nangka sana, ada kelapa, enggak ada. Di sana enggak ada seperti suburnya Indonesia, enggak ada. Kemudian dia berpikir orang Indonesia ini, orang Arab seperti ini bisa makmur. Kenapa orang Indonesia yang bekerja lebih rajin, tanah lebih subur, sumber alam semua ada kok miskin? Apa salah orang Indonesia? Dia kemudian berpikir, ya kan? Orang Arab santai-santai bekerja bisa kaya, hanya sumbernya minyak. Kenapa kita semua sumber alam ada tetapi enggak bisa kaya? Kesimpulan dia satu. Kita tidak taat sama Allah. Kita tidak hormat sama orang tua. Ya kan? Itu artinya apa? Artinya bahwa kita tidak atau belum menjadi orang baik. Ada yang di antara kita belum salat. Kapan dapat rezeki kalau rezeki itu dari Allah? Enggak ada rezeki itu dari manusia. Jangan berharap rezeki itu dapat dari manusia. Oh, hari ini saya mendapat rezeki, ada bantuan dari orang. Itu karena Allah menggerakkan dia membantu kita. Tidak ada yang di dunia ini rezeki kecuali daripada Allah. Karenanya sumber kita berhasil itu semestinya kita taat kepada Allah. Sumber berhasilnya ketika kita taat pada orang tua. Ini menjadi catatan. Karenanya program ini itu menjadi sangat penting untuk membuat mahasiswa UI menjadi berhasil. Bagaimana bisa membaca Quran menjadi salah satu kewajiban kita. Bagus-bagus bisa hafal Quran. Ya kan? Kemudian diajarkan di sini tentang akhlak yang baik, akhlak mulia. Bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati dosen, bagaimana menghormati kawan, bagaimana menghargai orang tua dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menjadi orang berhasil, jangan andalkan berhasil itu dengan otak kamu semua. Tidak ada jaminan. Ya. Saya di kelas, mungkin ada mahasiswa saya yang mungkin yang di kelas ini. Saya selalu mengatakan, boleh saja nilai kamu dengan saya hari ini jelek. Boleh saja. Tetapi kalau kamu orang baik, insya Allah kamu berhasil. Karena tidak ada orang baik yang kemudian teraniaya. Tapi kalau orang jahat, insya Allah teraniaya. Jadi saya ingin pesan begini. Bagaimana kita itu menjadi orang baik? Ma'had salah satu program di sini untuk membuat mahasiswa UI menjadi orang baik. Dan itu kunci orang sukses. Kunci orang sukses, ya kan? Ada enggak orang baik ketika ketemu orang lain itu orang marah sama kita? Ada enggak? Kecuali orang gila kan? Enggak ada orang baik kemudian orang marah sama kita, enggak. Ketika kita jadi orang baik dan kita susah, pasti orang lain semua menjadi iba sama kita.
Tetapi kalau kita jahat, begitu kita susah, semua orang mengucapkan alhamdulillah, kenapa enggak sekalian mati dia. Iya kan? Nah, itu rumusnya. Oleh karena itu, adik-adik kami semuanya, anak-anak kami semuanya, saya berharap, ya kan, adik-adik semua, anak-anak kami semuanya yang sudah mengikuti program ini malam ini adalah malam pelepasan. Ya kan? Malam haflah ihtitam, malam diwisuda. Karena sudah dianggap adik-adik sudah berhasil semuanya. Cuma kalau saya enggak jamin juga nih. Ini Syekh nih kalau saya tes satu-satu berdiri bisa enggak nih baca Quran? Kalau saya tunjuk satu, bangun kamu ke depan, bisa baca Quran enggak? Siapa nyamin itu? Karena begini, ketika waktu sidang saya suruh baca Quran, ada yang belum bisa baca. Saya tanya, sudah selesai mahat? Sudah Pak. Mahat di mana kamu pergi, saya bilang. Nah, ini problem nih. Baca Quran itu ada di semuanya. Quran itu dia karamah dia, dia mujizat dia. Orang sudah bisa baca Quran kalau tidak ngulang-ulang, enggak bisa baca dia. Saya punya kawan satu. Ketika waktu saya masih kecil di kampung saya tidak pernah bisa juara baca Quran, ikut musabaqah tilawatil Quran kalau ada dia. Dia bukan suaranya saja bagus, memang kemampuan baca Quran bagus. Tetapi kemudian setelah sekian lama saya tidak bertemu lagi sama dia, ketika saya kuliah jumpa dia lagi, saya pergi ke tokonya, saya lihat di rak tokonya ada Quran di situ. Hati saya senang, berarti dia masih ahli Quran. Logika saya mengatakan ini orang masih ahli Quran. Saya senang. Lalu saya tanya sama dia, apa masih baca Quran setiap hari? Saya tanya sama dia. Rupanya dia tertegun ketika saya tanya itu. Apa dia bilang? Saya tidak pernah baca Quran lagi. Itu hanya pajangan saya. Jadi saya tanya, sekian lama kamu enggak baca Quran lagi? Enggak. Saya tanya, masih bisa baca Quran? Enggak bisa lagi. Sama sekali enggak bisa katanya. Dia buka Quran, enggak bisa baca sama sekali lagi. Kan? Padahal itu yang juara ngaji. Tapi sama sekali enggak bisa baca lagi. Tidak lama berselang sesudah itu, saya bertemu dengan seseorang yang dia itu, yang saya kenal dia orang rajin baca Quran juga. Dia kemudian cerita sama saya juga. Saya cerita tentang kalau saya enggak baca Quran itu. Dia cerita, saya sudah lama juga enggak baca Quran dan kemarin saya coba baca Quran, saya enggak bisa baca lagi katanya. Nah itu problem. Berarti kalau ada adik mau saya jelaskan, yang ini saya sudah di mahad ini selama beberapa bulan ini sudah bisa baca Quran, ya kan? Kalau nanti tidak lagi dipegang Quran, maka suatu saat itu akan lupa kembali. Ada yang ketika masuk pertama sudah bisa baca Quran, semester 1, lalu enggak pernah lagi baca Quran karena enggak ada orang tua di sini. Dari kampung sudah bisa baca Quran, lalu masuk UIN enggak pernah baca Quran lagi. Ya kan? Lalu nanti sekali baca Quran ketika mau sidang. Rata-rata itu enggak bisa baca Quran lagi. Rata-rata enggak bisa baca Quran. Sudah lupa. Itu mukjizat Al-Quran. Ketika kita jauh, dia pun akan jauh. Ketika kita dekat dengan dia, dia pun menjaga kita. Jadi Al-Quran itu bisa menjaga kita dunia akhirat. Orang yang membaca Quran ikhlas karena Allah, dia terjaga. Saya cerita satu lagi. Saya punya kawan alumni teknik WSK. Alumni teknik WSK. Coba diam dulu deh. Saya lagi berbicara. Dia alumni WSK. Dia mengeluh
karena sudah beberapa lama selesai wisuda belum dapat kerja. Belum dapat kerja. Jadi mengeluh. Jadi saya tanya sama dia, keseharian kamu satu hari berapa kali baca Quran? Saya tanya. Keseharian kamu berapa kali kamu baca Quran setiap hari? Itu yang enggak, Pak. Itu enggak saya lakukan. Itu yang enggak dia lakukan. Nah, saya bilang, coba kamu rubah gaya hidupmu. Coba setiap hari kamu baca Quran. Niatkan saja itu supaya kamu menjadi orang yang sukses. Niatkan saja untuk itu. Karena tidak ada mujizat dunia ini kecuali Al-Quran. Di dunia ini yang ada mujizat itu tinggal satunya Al-Quran. Yang kedua doa orang tua. Kalau mau jadi sukses, mujizat yang pertama ada di Al-Quran. Yang kedua doa orang tua. Jadi kawan saya ini, dia praktekkan setiap hari baca Qurannya. Setiap sekian lama baca Quran, lalu kemudian punya peluang ikut tes pegawai negeri di Aceh Barat, Melabu. Punya peluang tes ikut pegawai negeri di Melabu. Ya kan? Kebetulan dia sudah berkeluarga, istrinya sedang pergi KKN. Kalau di USK KKN masih namanya ya. Kalau kita KPM ya. Dulu namanya KKN. KKN di Melabu. Jadi dia menggunakan kesempatan menjenguk istrinya yang sedang KKN, ya kan? Dia ikut tes pegawai di Melabu, ikut tes pegawai, ya kan? Pengumuman dia lulus di Kutacane. Formasi diikut di Melabu, tapi dia lulus di Kutacane. Karena di Melabu orang lain lulus, di Kutacane kosong. Nilai dia di bawah, diterima dua orang di Melabu, dia nomor tiga, diluluskan ke Kutacani. Itu mau saya jelaskan, ternyata mukjizat Al-Quran ada di situ. Dia bisa lulus di tempat yang dia tidak ikut. Bagaimana Allah kemudian bisa menentukan semuanya. Karena itu saya berharap kepada adik-adik semua mahasiswa, jadikanlah Al-Quran itu bagian dari kehidupanmu. Kalau kamu ingin menjadi orang sukses. Yang kedua, jangan lupa selalu minta doa orang tua kalau orang tua masih hidup. Karena itu jaminan kamu sukses. Saya tadi pagi kasih sambutan juga seperti ini, ada Pak Dekan dengar. Apa cerita saya tadi pagi? Cerita saya tadi pagi, saya ketika seperti adik-adik ini kuliah, saya sudah bekerja sebagai pegawai kontrak di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Karena kuliahnya pagi, saya minta jadwal kerja saya shift malam. Jadi habis sholat isya saya pergi. Ya kan? Habis sholat isya saya pergi bertugas. Jadwalnya jam 8 pagi baru boleh pulang. Jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Tapi karena saya kuliah pagi pergi jam 7, ya kan? Maka saya ini sudah mati ini. Ya. Maka saya kemudian pulang minta izin agak cepat. Selesai salat subuh langsung saya pulang. Langsung saya pulang. Apa yang saya lakukan? Sampai di rumah itu saya selalu mengingatkan mamak saya. Kebetulan di rumah saya hanya ada bapak, mamak dan saya bertiga. Adik saya sudah kuliah di luar, abang saya dinas di luar, ada yang sudah berkeluarga tidak tinggal lagi sama orang tua, tinggal saya sama orang tua. Jadi saya setiap pagi pulang itu selalu langsung ke dapur membantu mamak saya. Saya laki-laki, saya sering ke dapur. Langsung ke dapur membantu mamak saya. Dan mamak saya melarang tiap pagi ke dapur. Urusan dapur pagi itu urusan saya. Kenapa?
Karena bapak saya di masjid belum pulang. Setiap subuh bapak saya ke masjid enggak pulang, mamak saya di kamar. Beliau salat subuh habis itu berzikir dan berdoa. Dan saya larang mamak saya bangun dari tempat salatnya sebelum selesai saya masak semuanya. Permintaan saya satu sama mamak saya. Saya bilang, mamak, tugas mamak satu, doakan saya jadi orang sukses. Itu saja. Suatu pagi, mamak saya cepat bangun. Saya pulang, beliau sudah ke dapur. Saya tanya mamak saya satu, mak, sudah doa untuk saya tadi pagi? Itu saya minta. Mak, sudah doa untuk saya tadi pagi? Karena cepat ke dapur. Biasanya tidak. Nah, ini rumusnya. Jadi saya merasa apa yang saya nikmati hari ini itu karena doa orang tua saya. Saya jadi dosen karena cita-cita orang tua saya. Saya tidak pernah membayangkan saya di dosen. Saya tidak pernah membayangkan hari ini saya berdiri di sini. Saya ingin jelaskan itu. Bahwa orang tua kalian itu wajib kalian hormati sehormat-hormatnya. Dan minta doanya kalau ingin sukses. Yang kedua, jadikan Al-Quran bagian daripada hidupmu. Dan setiap baca Quran, niat untuk orang tua dan niat supaya kamu menjadi orang sukses. Itu rumusnya. Saya pikir itu, kelapa panjang sudah saya ceramah, ini ceramah maulid di malam ini. Ya kan? Kenapa saya bersemangat? Karena saya ingin semua yang hadir pada malam ini kemudian menjadi orang sukses, bukan orang yang kemudian gagal. Karena itu semua kalian amalkan dua hal yang saya sampaikan tadi. Allah yang mengatur semuanya, bukan kita. Jangan berpikir nanti akan ada orang bantu kamu, enggak usah berpikir itu. Satu saja konsep bahwa Allah yang menentukan semua nasib kita. Maka jadikan Al-Quran bagian hidupmu dan hormati orang tua sehormat-hormatnya, minta doanya. Insyaallah kita semua jadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek. Kepada Kepala Ma'had Al-Jami'ah dan Asrama Bapak Dr. Syaminan MAG berkenan mendampingi Bapak Wakil Rektor 2 menyerahkan sertifikat penghargaan, disilahkan. Nama-nama yang disebutkan harap mengambil tempat di atas panggung. Farhan Afrizal, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara. Muhammad Anas ZA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Kimia. Ahmad Reza, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik. Muhammad Safwan, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Zain Fuadi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Riyazul Muna, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
Nadia Trianti Seroja, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Azura Aprilia, Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia. Selvi Ramadhani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Nur Hidayah Lembong, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. An-Nisa Afdilah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Gina Nurnisrina, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Indah Kausar Ilmi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pocut Hasratul Ramadan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah. Lailani, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 2 dan Kepala Ma'had Al-Jami'ah berkenan mengambil tempat semula. Pemutaran video dokumentasi kegiatan mahasantri selama mengikuti program Ma'had Al-Jami'ah dan Asrama UIN Ar-Raniri Angkatan 11 Gelombang 1 Reguler dan Angkatan 11 Gelombang 3 Non-Reguler Tahun Akademik 2023-2024. Selamat menyaksikan.
إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام Asrama ini bukan hanyalah tempat tinggal dan juga bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi menjadi sebuah keluarga yang kompak. Asrama tempat di mana pengalaman dan juga persahabatan berkembang. Di sini kita belajar bukan hanya melalui buku, tetapi dari setiap tawa dan cerita yang bersatu dalam kesatuan menuju ke masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan setiap momen di asrama ini sebagai bagian dari kisah indah perjalanan hidup kita. Selamat tinggal dan salam kebersamaan.
bersama-sama kita ucapkan karakter Islami pribadi. Oke, untuk pengambilan video. Wahid. Mari sama-sama kita katakan dengan mengepalkan tangan, karakter Islami pribadi mahasantri. Baik, ikutin, mohon perhatiannya. Kepalkan tangan kirinya. Kanan atau kiri? Bersama-sama kita ucapkan karakter Islami pribadi mahasantri. Karakter Islami. Oke, satu, dua, tiga. Karakter Islami. Belum, belum, belum. Arah-arah. Siap. Satu. Karakter Islami. Bapak ya. Karakter Islami. Terima kasih. Untuk seluruh ustadz-ustazah pembina asrama, staf kantor, mudabir dan mudabira untuk segera berada di atas panggung. Mahasantri diharapkan duduk kembali ke posisi masing-masing. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله لبنكلها داداكو Mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Rabbi syrah li sadari ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله لبكل عدادكو مدهكن urusanku lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Rabbi syrah li sadr wa yassir. Bacaan doa oleh Ustadz Imam An-Nasa'i, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر أهل الغزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز لا إله إلا أنت
سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah serangkaian acara haflah ikhtitam pada malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh mahasantri atas keberhasilannya. Semoga tetap menjunjung nilai-nilai akhlakul karimah sesuai moto mahasantri, karakter islami, pribadi mahasantri. Saya Cet Alia Khairul Nisa. Dan saya Syifa Tazkia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada mahasantri untuk tidak meninggalkan auditorium Ali Hashimi karena saat lagi kita akan melihat sebuah penampilan dari mahasantri Rusunawa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Cek. Cek. Cek, satu dua coba. Cek, satu dua coba.
solatu bisalam ilmubin linutati ta'i Thank you.
akidah, pengembangan ilmu keislaman, akhlak yang mulia, dan sebagai sendi terciptanya masyarakat muslim Aceh yang cerdas, komunikatif, dinamis, kreatif, islami dan rohani.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Program Sakafa membuat Anda berada jauh lebih dekat. Program Fitri dan Tauri membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Program Tahsin membuat bacaan Al-Quran Anda menjadi lebih dekat. Apa yang tidak Anda dapatkan doa, Anda dapatkan di dalam Al-Quran. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrama ini اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله لبنكلها داداكو Mudahkan urusanku Lancarkan lisanku Dan baguskanlah ucapanku Rabbi syrah li sadari ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله لبنكلها داداكو مدهكن أرسانكو لنشركن لسانكو Dan baguskanlah ucapanku Rabbi syrah li sadri Wayassir li amri Wahlul uqadatan min lisani اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة